Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Dinosaurus IDN. Wah, kali ini kita akan meneruskan video yang sebelumnya teman-teman. Kita akan mengetahui nama-nama hewan ini teman-teman. Wow, mantap teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung saja kita ambil dan kita ketahui namanya teman-teman. Wah, yang ini dulu teman-teman. Wah, yang ini namanya panda teman-teman. Pasti teman-teman sudah tahu ini panda teman-teman. Wah, mantap teman-teman. Kita ambil teman-teman. Wah, ini teman-teman. Teman-teman pasti sudah tahu ini apa teman-teman. Ini adalah ikan hiu teman-teman. Wow, mantap teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman. Nah, ini teman-teman, kalau yang ini namanya hewan purbakala yang sekarang sudah punah teman-teman. Namanya adalah Brachiosaurus. Ini Brachiosaurus teman-teman. Ini masih kecil teman-teman. Sepertinya ini masih anaknya teman-teman. Nah, ini juga disebut hewan herbivora. Bantu makan tumbuhan teman-teman. Wow, teman-teman ya. Selanjutnya teman-teman. Wow, ini teman-teman. Ini adalah harimau. Ini harimau teman-teman ya. Sangat mengerikan teman-teman. Lah harimau, tapi hewan ini dilindungi teman-teman. Jangan diburu ya teman-teman ya. Hewan ini juga termasuk hewan karnivora, hewan yang pemakan daging teman-teman. Mengerikan teman-teman ya. Hati-hati teman kalau di hutan. Kalau ketemu ini langsung aja teman-teman lari teman-teman. Oke, selanjutnya. Wah, yang ini teman-teman. Nah, kalau yang ini namanya Velociraptor, hewan purbakala lagi teman-teman. Nah, kalau yang ini teman-teman, hewan makan daging juga teman-teman. Atau disebut hewan karnivora. Lihat giginya tajam-tajam teman-teman. Berikan teman-teman ya. Wah, mantap teman. Selanjutnya teman-teman, masih ada lagi teman-teman. Ada apa lagi? 5 lagi teman-teman. Nah, ini teman-teman, yang ini namanya Elasmosaurus. Ya teman-teman ya, lehernya panjang dan seperti ini kan ya teman-teman. Ini hewan laut atau disebut hewan air teman-teman. Nah, ini teman-teman adalah Elasmosaurus, hewan purbakala yang ada di laut. Ah, teman-teman, mantap teman-teman ya. Mantap. Kita ambil teman-teman.
Selanjutnya teman-teman, wah masih ada 4 lagi teman-teman. Kita ambil dulu yang 100. Ini teman-teman. Nah, kalau yang ini namanya Tyrannosaurus Daimion. Karnivora. Lihat giginya teman-teman, tajam-tajam. Inilah hewan karnivora. Pasti sudah tahu teman-teman ya, karnivora yang berubah kalah. Nah, ini Tyrannosaurus, Tyrannosaurus Daimion. Mantap teman-teman. Selanjutnya teman-teman, masih ada teman-teman. Wah, ini teman-teman. Ini teman-teman, hewan dinosaurus lagi teman-teman, hewan purba kala. Nah, kalau yang ini namanya teman-teman, Spinosaurus. Nah, kalau yang ini juga karnivora teman-teman. Ini pemakan daging. Ah, lihat ciri-ciri Spinosaurus. Ada sirip belakangnya atau di punggungnya ada sirip. Ini teman-teman, ini adalah Spinosaurus. Dia karnivora juga teman-teman. Lihat giginya yang tajam-tajam. Wah, ikan teman-teman ya. Oke, selanjutnya teman-teman. Wah, ini teman-teman. Ini teman-teman sudah tahu. Wah, kalau yang ini namanya bebek. Wah, teman-teman sudah tahu teman-teman ya. Bebek teman-teman, anak bebek yang baru menetas. Lihat, sangat imut teman-teman ya. Selanjutnya teman-teman, yang terakhir teman-teman. Nah, Cryolophosaurus teman-teman. Mantap teman-teman ya. Wah, lihat matanya. Wah, mengerikan teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, hewan karnivora teman-teman. Wow, mantap teman-teman ya. Wah, mantap sekali. Oke, kita akan mengetahui nama-nama yang sudah kita dapat. Yang pertama, Cryolophosaurus, Spinosaurus, Tyrannosaurus Daimion, Elasmosaurus, Velociraptor, Brachiosaurus, Iyu, Panda, Harimau. Teman-teman, sudah kita ketahui nama-namanya teman-teman ya. Oke, kita akan lanjutkan di video selanjutnya mengenai hewan-hewan purba kala dan hewan-hewan yang sekarang teman-teman. Oke, bye-bye.